Ya, kita bersikap telus dan kita mahu soal mara ini disiasat sepenuhnya dan Majlis Tinggi mengambil ketetapan bahawa kita akan beri kerjasama sepenuhnya sebab kita mahu perkara ini disiasat dan diterbitkan penentuan oleh pihak berkuasa supaya tidak ada apa-apa keraguan dari segi penyiasatan dan kesimpulan penyiasatan itu lagi. Datuk Zahid semalam kata ada orang tempatan yang terlibat juga dengan Xavier sendiri. Ya, tunggulah. Mana kita tahu. Mungkin ada. Okay. Alright. Okay, thank you. Oh, nama telah disebut dalam kes marah yang diurusi lembaga pelaburan dan juga ketua eksekutif. Adakah mereka digantung tugas ke sekarang? Belum ada lagi, kita kena buat siasatan sama ada apa yang mereka buat itu bertentangan dengan undang-undang. Itu yang mustahak. Kita tak boleh ambil tindakan berdasarkan pada syak wasangka maupun berdasarkan pada try by media ataupun try by social media. It must be decided by the process of the rule of law. Dalam apa-apa isu pun, it must be based on the rule of law. You are deemed to be innocent until proven guilty. Not guilty until proven innocent. Okay? Okay. All right.